kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ya, uh, kata beliau fa'an sa'adatil abdi tanda kebahagiaan seorang hamba ikhlasuhu lil ma'bud dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala wasaihu fi naf'il khalq dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Yashku koswata qalbihi. Dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Kata dia, ya Rasulullah, apa solusinya hati saya keras? Baca Quran kurang khusyuk. Salat kurang khusyuk. Kurang teronyu kalau membaca, baca mendengar lantunan Al-Quran. Apa solusinya? Kata Nabi SAW. In arota aliyalina yalina qalbuk fatimil miskin wamsah ro'asal yatim. Kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ya. Kalau ingin hatimu lembut, beri makan kepada orang miskin dan usaplah tanganmu kepada kepala anak-anak yatim. Ini adalah dua amalan yang luar biasa yang jika seorang melakukannya, fokus kepada amalan tersebut maka hatinya akan lembut. Ya. Makanya kita sering lihat orang susah bikin makanan, kita yang atur sendiri. Kalau perlu kita suruh pembantu kita masak, kemudian kita suruh antarkan, itu lebih melembutkan hati hati kita. Ketemu anak yatim, kita usap kepalanya ya. Kita tahu bagaimana dia susahnya, enggak punya orang tua ya. Sekolah dalam kondisi tidak ada yang perhatikan dia ya. Kita usap, dia akan sedikit merasakan kebahagiaan dari sentuhan orang tuanya yang hilang. Maka kebahagiaan tersebut akan tertular kepada diri diri kita. Ya. Dan itu akan melembutkan hati hati kita. Ya, kalau kita usap kepala anak miskin, anak yatim, jangan lupa kasih uang ya. Jangan diusap-usap terus ya. Tante sudah berapa kali diusap tante? Uangnya kapan? Usap kasih duit juga ya. Usap kasih duit juga ya. Jadi dengan demikian dengan demikian hati kita menjadi lembut. Intinya ini sekedar perwakilan dari contoh dari memperhatikan orang susah. Makanya dikatakan tidak ada suatu yang dibagi yang pernah habis seperti kebahagiaan. Semakin kita bahagia bagian kita semakin apa? Bahagia. Ya, maka share kebahagiaan. Punya harta buat apa disimpan-simpan ya. Punya harta untuk beli barang-barang mewah buat apa? Ini barang mewah kita mati mau dibawa enggak dibawa ya. Mending ini tas mahal kita jadikan sumbangan untuk anak yatim. Ini tas mahal kita sumbang untuk masjid. Ya. Ini tas mahal kita jual untuk berikan kepada ya fakir miskin. Itulah aset kita yang akan kita terima di akhirat kelak. Ya. Jadi kalau ingin hati menjadi lembut, jangan lupa untuk beri makan kepada fakir miskin dan untuk menyentuh kepala anak yatim. Seperti sekarang ada eh, ada program-program Jum'ah berkah, Jumat Barokah. Masya Allah itu, hari Jumat mereka buat makanan orang-orang sholat kemudian makan. Alhamdulillah itu suatu kebaikan ya.